Tantangan pas bikin lagu. Satu hal yang aku pelajari kalau bikin lagu atau aku nyanyi di studio dari Mas Yofi selama berbelas-belas tahun aku nikah itu adalah mengutamakan kejujuran. Apa yang kita rasakan, itu yang kita tulis, itu yang kita nyanyikan gitu loh. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin gitu. Kecuali kalau pas di live-nya mau ditambahin, oh, itu ya terserah juga ya. Cuman, cuman pas pada saat rekamannya benar-benar pure apa yang kita rasakan, apa yang kita... Cuman buat aku pribadi, nggak tahu buat orang lainnya. For me as a songwriter, karena mungkin Widya atau Sobat Medcom juga nggak tahu bahwa selain menjadi penyanyi, Maria juga goal 2021-nya adalah menggantikan Yofi Widianto sebagai penulis oh, wow. penulis lagu paling terkenal. Karena nggak ada yang bisa. Yofi langsung lihat. Tapi tantangan paling susah buat aku adalah ketika kita happy, ketika kita nyaman. Buat aku sebagai penulis lagu lebih susah gitu loh menciptakan lagu-lagu yang mungkin sedih atau mengena di hati atau apa gitu. Cuman ya itu sih, mood kita, menjaga mood kita untuk tetap stabil itu perlu latihan.